pemerintah menyatakan pintu penerbangan internasional akan dibuka untuk turis asing 18 negara. Namun pemerintah melarang turis dari negara yang memiliki positivity rate COVID-19 di atas 5% masuk ke Bali. Aturan itu akan diterapkan saat kedatangan internasional kembali dibuka di Bali pada 14 Oktober 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, turis asing wajib melakukan tes PCR di negara asal paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan. Turis juga wajib menerima 2 dosis vaksin COVID-19 minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Para turis yang hendak masuk ke Bali juga wajib memiliki asuransi kesehatan dengan tanggungan minimal $100.000. Mereka juga harus menunjukkan bukti pembayaran akomodasi selama di Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan turis yang datang ke Bali mengisi kartu kewaspadaan kesehatan di Peduli Lindungi. Turis juga diperbolehkan menunggu di hotel dengan biaya sendiri saat menunggu hasil tes. Jika tes sudah keluar, mereka wajib melakukan karantina. Apabila hasil tes menunjukkan negatif, maka turis diperbolehkan keluar dari karantina.